Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini teman-teman, Melobi dan Empogoyeng akan coba mainkan game mobil versus kereta versi yang kedua. Versi yang pertamanya aja udah keren banget, apalagi versi yang kedua Empogoyeng. Udah lama banget nih kita gak main mobil versus kereta. Oke, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Empogoyeng. Kita mulai permainannya. Pertama kita akan menggunakan mobil yang mana, yang kecil-kecil dulu aja kayaknya Empo. Sini Empogoyeng, kita gunakan mobil warna biru ini. Ini dia teman-teman. Wede, keren banget nih. Udah siap Empogoyeng. Mari kita pergi jalan-jalan. Jalan-jalan untuk ditabrak kereta. Aku akan menaruh mobilnya di sini. Kita lihat saja siapakah yang paling kuat teman-teman. Apakah mobil atau kereta? Oh no, palang keretanya udah tertutup teman-teman. Ini dia keretanya akan datang. Cukup 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 tututut. Cukup 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 tututut. Boom. Wah, meledak teman-teman, keren. Dan sekarang kita akan menggunakan mobil bus. Ini dia, gimana cara masuknya? Kok nggak bisa? Oh, lewat situ Empo. Nah, ini dia, Melobi akan menjadi supir taksinya. Empo kayaknya pakai mobil sendiri aja Empo. Kayaknya keren deh. Kalau double gimana teman-teman ya? Oh ya, di sini kan banyak kereta yang lainnya. Kita akan coba kereta yang sebelah sini teman-teman ya. Kita akan menaruh mobil ini di sini teman-teman. Ini dia, dan keretanya di mana? Oh, di sini kan teman-teman. Kita coba pencet. Oke, apakah keretanya akan datang di sebelah Empogoyeng? Jangan di situ dong. Nah, di sebelahnya Melobi. Oke, ini dia teman-teman. Keretanya akan segera datang. Kita akan spawn juga yang di sebelah sana teman-teman ya. Ini dia, keretanya akan segera datang. Kita akan menahan keretanya teman-teman. Cukut 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 tututut. Ngeng 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 ngeng. Siapa yang akan dapat bertahan? Boom. Wow. Wow. Ditabrak. Bayangkan Melobi masih hidup teman-teman. Dan di sana ada kereta yang akan segera datang. Ayo kereta, lambat banget dah keretanya. Ayo kereta, tabrak Melobi kereta. Ini dia kereta akan menabrak kereta itu. Ada Empogoyeng teman-teman. Tabrak. Boom 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 boom. Wow. Keretanya keluar jalur teman-teman. Dan Melobi masih selamat. Yeay. Ini dia keretanya. Keretanya udah rusak teman-teman. Dan di sini Melobi punya bom teman-teman. Kita akan menghancurkan kereta ini ya. Rasakan itu kereta meledak. Boom. Wow. Langsung hancur teman-teman. Melobi tadi duduk di kereta. Dan di sini ada tombol. Oh, tombol klaksonnya teman-teman ya. Boom boom. Keren banget. Kita akan ledakan kereta ini lagi teman-teman. Nah, kita taruh bom di situ. Dan meledak. Wow. Hancur coy. Bahkan rel keretanya juga hancur ya. Dan di sini juga Melobi punya alat teleportasi teman-teman. Melobi beli semua nih coy. Jadi Empogoyeng nggak punya ya. Ayo Empo, sini Empo. Oh my mom. Lihat tempat ini udah hancur teman-teman karena bom yang Melobi miliki tadi ya. Oke, di sini ada teleport to train teman-teman. Oke, ya. Keretanya udah hancur dong. Empogoyeng coba menggunakan mobil Empo. Melobi akan coba spawn keretanya kembali. Itu dia, keretanya telah datang teman-teman. Kita akan masuk ke dalam. Ini dia. Wow wow ya. Kecelakaan dong. Salah jalur teman-teman. Bayangkan. Nah, kita teleportasi di sini. Keluar Empogoyeng udah nggak bisa Empo. Udah dipalang tuh. Kita akan coba spawn kembali aja teman-teman keja ya. Nah, ini alat teleportasi keren banget teman-teman. Kita bisa pindah ke sini, pindah ke sana, pindah ke sana, tinggal diklik-klik doang kayak gini. Oke, sekarang Melobi akan coba menggunakan mobil yang lebih besar. Wow, ini keren banget. Sini Empo, masuk menggunakan keretanya Melobi. Kita akan belok seperti ini. Oke, kita akan berhadapan langsung dengan keretanya teman-teman ya. Mundur, lalu kita pencet tombol ini teman-teman. Ayo dikit lagi dan ayolah, belum bisa dipencet teman-teman. Nah, ini dia, keretanya akan segera datang. Ayo kereta sini, aku akan menabrakmu kereta. Iya, tabrakan mau.
laut. Boom! Wow! Langsung hancur, teman-teman. Tapi keretanya nggak hancur ya. Keren. Kita masuk ke dalam keretanya, bisa nggak? Nah, ya. Meninggal. Padahal Melobi berdiri keretanya. Kita akan coba. Ya, nggak bisa beneran, teman-teman. Tapi keren sih. Dan sekarang kita akan coba mobil Papol. Ini dia. Ayo, Empogoy, masuk ke dalam. Empogoy dinyatakan bersalah dan akan dipenjarakan di kantor polisi. Ayo, Empogoy, let's go. Dan ya, ini kenapa mobilnya kayak gini dah. Belok ke kiri, malah ke kanan, teman-teman. Tuh. Salah. Beloknya aneh banget. Melobi belok ke kiri, kocak, bukan ke kanan. Ya ampun. Oke, kita akan coba mundur dulu. Mobilnya kayaknya ngebug deh nih, teman-teman. Soalnya Melobi belokan ke kiri, malah ke kanan beloknya. Nah, kita akan coba spawn kereta lagi. Keretanya akan segera datang. Bersiap-siap, Empogoyeng. Dan Melobi akan kerjain Empogoyeng. Pasang bom di sini, lalu teleportasi, teman-teman. Kita tinggal Empogoyeng. Wow. Ditabrak. Bukan ditabrak sih. Kayaknya tadi meledak deh, teman-teman, mobilnya. Karena bomnya Melobi ya. Dan bom ini juga dipasang di sini. Kalau nggak salah ini akan berlubang. Bentar, lupo. Dan boom. Wow. Mengeluarkan lubang. Keren. Kita akan coba pasang di sini kayaknya, teman-teman ya. Ini dia bomnya. Akan meledak. Dan boom. Membuat lubang. Keren banget nih, coy. Kita pasang lagi. Kita akan membuat lubang yang sangat dalam. Boom. Kita membuat sumur, teman-teman ya. Kita pasang bom di sini. Lalu teleportasi. Ayo, kocak, meninggoy nanti Melobi. No, ya. Udah bolong tadi, teman-teman. Melobi meninggoy jadinya. Ayo, Empogoy, kita lihat dulu. Wow. Ternyata bisa berlubang kayak gini. Dan di sini ada sebuah sungai, teman-teman. Sungai kecil. Ayo, Empogoy, kita akan coba teleportasi ke sini. Dan di sini apakah rel kereta juga? Oh iya, ini rel kereta juga. Ayo, Empogoy, sini, Empo. Empogoy berdiri di sini, Empo. Tahan keretanya ya. Bilang stop, Empogoy. Kita akan pencet tombol keretanya. Dan kita akan menggunakan mobil ini. Bisa nggak ya? Ya, nggak bisa kayaknya, teman-teman. Kalau yang ini bisa nggak, teman-teman? Ya, kita coba dulu. Kagak bisa juga dong. Kalau gini kita akan coba taruh bom di sini, teman-teman, agar keretanya meledak. Wow, kereta apa nih? Keren banget ya, Empogoy yang malah meninggoy, teman-teman. Kereta, aku masuk kereta ya. Malah ditabrak. Melobi ingin masuk ke dalam keretanya, bisa nggak ya? Ini dia, ye. Masuk ke dalam dong. Masuk ke dalam, bisa nggak ya? Melobi naik kereta, Empogoy. Ini asik banget. Oh, memang lava. Lava, tidak. Malah meninggoy. Dan di sini ada mobil truk derek. Kita akan menggunakannya, teman-teman. Bersiap, Empogoyeng. Kita akan mulai melakukan uji coba yang sangat mengerikan. Di sini truknya besar banget, tapi bolanya kecil banget, coy. Kita akan coba spawn keretanya. Ini dia, ayo kereta, cepat-cepat. Bukakan palang ini. Kenapa nggak kebuka dah palang ini? Ayo, terbukalah palangnya. Ya ampun, gimana caranya ini, Empogoyeng? Dan di sini ada tulisan Indonesia, teman-teman. Apakah ini buatan orang Indonesia? Keren banget ya. Ini buatan orang Indonesia, coy. Oke, kita nggak bisa lewat, teman-teman. Ya, kayak mana ceritanya nih, gak jadi tabrakan dong kita. Apakah bisa dipencet tombolnya? Ini pencet tombol ini. Oh iya, gitu caranya, teman-teman. Dan keretanya udah lewat. Bayangkan. Kita coba spawn kembali aja kayaknya ya. Ayo spawn kembali keretanya. Nah, ini dia keretanya akan datang, teman-teman. Tapi kayaknya kita akan coba kereta yang ini deh, teman-teman. Soalnya di sini banyak banget keretanya, coy. Nah, ini dia. Dan tombolnya di mana? Oh, tombolnya ada di situ. Kita akan coba pencet, teman-teman. Ini dia, pencet sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, kita akan ditabrak dua kereta, teman-teman. Oh my, mana nih keretanya? Kok nggak muncul? Loh. Mana keretanya, Empogoy? Kok belum muncul? Lama banget. Sana, coy. Jauh. Terlalu jauh keretanya tuh. Baru sampai. Dan ini dia, ditabrak. Boom! Ditabrak dengan kereta Jepang, teman-teman. Kereta tercepat di dunia. Dan berikutnya kita akan coba menggunakan mobil kontainer ini, teman-teman ya, yang sangat besar. Ini dia mobilnya, ngeng. Ayo, Empogoy, buruan naik, Pom. Melobi akan coba buka jalan dulu, teman-teman ya, yang ada di sini. Nah, kita akan coba angkat ini lagi. Dan di sini keretanya kita akan coba kembalikan seperti semula, teman-teman. Ayo, jalan. Buka pintunya, buka palangnya dong. Menyebalkan banget. Nggak kebuka-buka ya sebelah sini. Oke, kita akan coba kereta yang sebelah sana saja, Empogoy. Nah, ini dia, teman-teman. Kita jalan terus, ngeh. Dan di bagaimana? Kayaknya di sebelah sini deh, teman-teman. Di sini keretanya satu jalur. Ini dia keretanya. Kita akan coba spawn. Oke, palangnya udah turun, teman-teman. Apakah ngebug? Palangnya nggak bisa sampai di bawah ya. Mana nih keretanya? Oke, apakah sana keretanya? Atau dari sebelah sana, coy? Kayaknya dari sebelah sana deh. Jauh
banget spawnnya. Tapi sepertinya jalan di situ rusak deh, teman-teman. Apakah kereta itu bisa lewat? Kita lihat saja. Oke. Bisa, teman-teman. Yeay. Keretanya akan segera tiba. Bersiap, Pogeng. Pogeng berdiri, teman-teman, ya. Ini dia. Tabrakan maut. Stop. Boom. Wow. Langsung hancur, coy. Kita akan teleportasi ke sini. Ini dia kejadiannya. Langsung hancur kepala dari mobil ini, teman-teman. Dan Melebi tadi melihat ada sebuah lubang, kalau nggak salah di bagian sini, teman-teman. Di mana lebih tepatnya tadi, ya? Nah, di sini ternyata bukan lubang, teman-teman. Ini tempat apa? Tempat mobil lewat nih kayaknya. Dan kita akan coba pergi ke sana, teman-teman. Di sana ada mobil truk. Wow, di sini juga ada motor. Keren. Ngeng. Motor versus kereta, teman-teman. Siapa yang akan menang? Mari kita lihat. Kita akan coba spawn kereta yang di sebelah sini, teman-teman. Ini dia, kita spawn dua kereta. Kita akan menggunakan motor. Empoknya ada di sana, jauh banget. Empok goyeng. Ayo naik. Kok kagak bisa nih? Ayo naik, eh. Kenapa Melebi gak bisa naik motor, kocak? Oke, teman-teman. Melebi juga gak tahu kenapa motornya gak bisa dikendarain, ya. Oke, kita akan dorong saja, teman-teman. Caranya seperti ini. Ayolah, tadi bisa didorong. Ya ampun, ayo dorong. Dorong perlahan-lahan. Sedikit lagi akan segera sampai. Ini... Ya, kenapa motor ini gak bisa digenarain dah? Nah, ini dia. Akhirnya motor menyebalkan ini udah ada di sini, teman-teman. Bersiaplah motor. Kau akan segera ditabrak. Ini dia, teman-teman. Dan boom. Ditabrak. Ternyata yang kalah adalah motor. Ya, jelas lah. Oke, sekarang kita akan mencoba pesawat. Ini dia, teman-teman. Pesawatnya. Wow. Bisa digunakan. Bersiap, Pogoyeng. Kita akan menerbangkannya. Pesawat versus kereta. Wow. Oh no, wow. Apa yang terjadi? Lo gimana caranya, Pogeng? Gimana caranya, kocak lo? Susah banget. Oh, dikendalikan menggunakan mouse. Yo. Menabrak, teman-teman. Oke, kita akan coba kendalikan agar ini bisa ditabrakan menggunakan. Ya ampun, susah banget, teman-teman. Melebi menabrakannya dengan kereta. Bisa nggak kira-kira, ya? Mari kita coba. Ayo berputar pesawat. Pesawat, ayolah. Nggak bisa kayaknya, teman-teman. Kita bisa teleport. Teleportasi kah? Oke, Melebi udah teleportasi ke sana, teman-teman. Tapi masih ngebug. Empok yang menggunakan pesawat juga tuh. Malah muter-muter pesawatnya. Bayangkan. Oke, ini dia. Perlahan-lahan. Ayolah, jangan muter-muter dong. Jangan muter-muter. Ya ampun. Sulit banget dikendalikan, teman-teman. Oke, pelan-pelan turunnya. Pelan-pelan. Kita akan coba. No! Boom. Meleduk. Nggak meleduk. Untung aja, teman-teman. Ya, kuat banget di pesawat. Nah, akhirnya Melebi berhasil mendaratkannya dengan sangat mulus. Dan sekarang kita akan mencoba pesawat versus kereta. Ini dia, teman-teman. Oh my God. Melebi udah gak sabar nih. Kira-kira siapa yang akan menang? Pastinya pesawat sih, teman-teman. Menurut Melebi, kita akan coba sambil maju perlahan-lahan, ya. Ayo maju pesawat pelan-pelan. Ayo, bisa gak nih? Kayaknya udah ketahan deh. Dan apa yang nabrak Melebi tadi? Kocak, ngagetin aja tuh. Ya ampun, goyang. Nabrak Melebi dari belakang. Pogoyeng. Dan ini keretanya. Boom. Wow. Keretanya sampai terbalik, teman-teman, ya. Ini benar-benar sangat keren banget. Ternyata hancur, coy. Pesawatnya Melebi mana, Pogoyeng? Hancur, ya. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian episode kali ini tentang Melebi dan Pogoyeng memainkan game kereta versus mobil. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye bye.